Wow, luar biasa sobat hasilnya. Nih, luar biasa. Ini sudah panjang tunasnya nih. Halo sobat, ini bibit durian yang kita tanam dari bijinya sobat. Ini sengaja kita potong batangnya agar batang umbinya ini cepat besarnya, karena kita akan menyambung pucuk batang durian ini dengan pucuk durian yang sudah kita siapkan. Ini entosnya kita ambil dari pohon sudah berbuah nih sobat. Nah, ini buahnya sangat enak rasanya. Nah, ini akan kita sambung di sini. Halo sahabat, inilah hasil sambung pucuk durian kita nih. Ini sudah berumur lebih kurang 16 hari sejak kita lakukan sambung pucuk. Sudah kelihatan tumbuh tunasnya, sudah mulai panjang nih sahabat. Ini akan kita buka sungkupnya, kita akan lihat hasilnya nih sahabat, agar nanti tunas barunya tidak terhalang oleh plastik nanti pertumbuhannya. Nih, karena tunasnya sudah mulai panjang. Wow, luar biasa sahabat hasilnya. Nih, luar biasa. Nih, sudah panjang tunasnya nih. Ini juga mau tumbuh tunas di sini sahabat. Ini satu lagi nih, tiga tunasnya nih. Ini satu lagi belakang ada nih, mau tumbuh tunasnya, luar biasa. Nah, sekarang kita akan buka nih ikatan nih, agar nanti pertumbuhan batangnya tidak terhalang oleh ikatan tali nih.
ini sudah rata, sobat. Sudah menyatu sempurna nih. Sudah hampir tidak kelihatan bekas sambungannya nih.